Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan kita perihal pihak-pihak yang mungkin telah menanamkan ajaran yang tidak membangun akhlak umat manusia, terutama di Indonesia. Ya, kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak bersedia untuk dievaluasi perbuatannya setelah usai sholat, untuk dipertimbangkan oleh para malaikat apakah orang itu perlu mendapat pahala atau mendapat azab. Dan kaum-kaum itu kalau tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya sehari itu, tentunya memiliki suatu planning atau rencana atau kegiatan yang tidak diketahui oleh orang banyak, tapi dia pasti melakukan suatu kegiatan, misalnya terlibat gerakan-gerakan terlarang, misalnya komunisme, rasialisasi, ISIS, sindikat narkoba dan sebagainya. Dan hal itu pernah kami buktikan bahwa ada seseorang yang berada di musola, beliau itu mengimami dan bacaannya memang baik, banyak surat-surat yang panjang. Tetapi ketika saya sedang duduk usai sholat, sedang berzikir, tiba-tiba dia dihubungi oleh beberapa orang dan tiba-tiba langsung memerintahkan menahan saya. Atau secara hukum itu saya itu di bawah, dianggap orang yang salah yang tidak boleh melakukan sesuatu dengan bebas. Dan saya bertanya dalam hati, dan juga kepada Anda sekalian, jika saya tahanan itu pasal apa yang telah saya langgar? Kedua, apakah dengan hidup yang hanya menyembah Allah dan hanya mendidik anak-anak menjadi penyembah Allah, hanya memberikan pengarahan moral maupun skill musikal dan cara-cara kerja kreatif yang bahkan saya menganjurkan untuk menjadi relawan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada anak-anak didik saya. Tapi bahkan saya malah ditahan. Berarti kebenaran yang saya anut dianggap salah oleh mereka. Dan setelah saya kaji kembali, ternyata mereka saya anggap salah karena mereka tidak melakukan suatu ibadah dengan benar, yaitu tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan hanya satu musola. Dan kemudian di lingkungannya, di lingkungan musola itu, beberapa pemuda rumah tangga dan sebagainya menganggap saya sebagai rumusa, sebagai budak dan sebagainya. Jadi di lingkungan saya memang adalah lingkungan Bromo Corak, yaitu dianalisa adalah sindikat narkotika, narkoba dan prostitusi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan penduduk. Sehingga apa-apa hal yang benar, apa-apa hal yang bermoral dan bernuansa mengajak untuk melakukan suatu pembaruan hidup dengan cara yang halal, itu dianggap salah dan lucu. Nah, kita buktikan aja. Di Purbalingga ini, Pendopo Kabupaten Purbalingga, itu seharusnya memiliki abdi negara yang dianggap oleh Menteri Dalam Negeri. Di dalam kegiatan abdi negara itu adalah melaksanakan kepentingan departemen masing-masing. Jadi hal-hal budaya, hal-hal agama, hal-hal pendapatan masyarakat adalah urusan masyarakat sejak dari turun temurunnya. Orang yang berbudaya tari klasik turun temurun ya harus mengajarkan kepada generasi. Kalau generasi itu tidak mau, mungkin memiliki budaya lain, budaya barat, misalnya musik elektrik dan sebagainya. Dan itu juga tidak salah, asalkan